Arus mudik Lebaran ini sudah mulai, sudah nampak, sudah tercium hilal nih teman-teman. Para pemudik sudah mulai ramai berbondong-bondong ke Terminal Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terminal Priok lor, banjir penumpang dari Madura yang mau ke Madura. Di pagi hari ini aku akan mengupdate angkatan pagi Madura, teman-teman. Angkatan pagi Pekalongan, Wonosobo, Brebes sudah habis semua ya. Tadi Sinar Jaya. Sinar Jaya rame banget lur, angkatan pagi tim ngapa? Monggo silakan yang mau pulang ke kampung halaman Sinar Jaya diharap datangnya lebih pagi, teman-teman. Karena jam 8, jam 9 sudah los ora rewel loh, sudah habis pokoknya. Dan ini tinggal armada-armada PO Haryanto divisi Madura, teman-teman. Sinar Jaya juga ada tapi divisi Madura. Angkatan jam 8 sampai jam 1 siang nanti. Yang mau ke Madura ada Sinar Jaya, ada PO Haryanto, Madukismo, Gunung Harta, Cipto JM. Melayani teman-teman sahabat Uyester kabeh ke Pulau Madura, teman-teman. Oh ini pak. Haryanto ini angkatan kedua, teman-teman. Angkatan pertama sudah ke shelter keberangkatan, sudah mau dilepas landaskan yang angkatan pertama, dan ini langsung masuk angkatan kedua, teman-teman. Pokoknya luar biasa hari ini. PO Haryanto kebanjiran penumpang. Pokoknya orang main-main ya. Dirup baru dari Haryanto menerjunkan armada ini, biasanya itu divisi Bogor, teman-teman. Tapi hari ini bala bantuan untuk membantu pemudik kabeh yang ada di Terminal Tanjung Priok menuju Madura, teman-teman. Pokoknya luar biasa ya. Strategi jitu dari Up Baru dan strategi jitu dari Pak Haji Haryanto. Ora usah dede lur, yang penting penumpangnya rame kayak gue lur. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Langsung masuk satu mobil ini, penumpang ono piro, barang akeh banget. Ora apa-apa, yang penting bisa masuk bagasi kabeh ya. Tur ojo neko-neko. Nanti tak lihat secara dekat lagi ya teman-teman. Tak lihat secara pedek maning ki lur. Penumpangnya rame ora umum dina kiye. Ada Pak Dishub yang lagi mengontrol, yang lagi mengawasi para pemudik kabeh ya, supaya di Terminal Priok ini aman tanpa gangguan orang-orang yang tidak diinginkan ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri lur, kayak kiye ki lur, barang bawaannya dari Madura kuwi bercecer-ceceran, ora umum pokoknya menyangin. Jadi maaf teman-teman ya, kalau misalkan ada orang yang kesoteng lagi ngerokok atau lagi minum, karena di terminal ini bermacam-macam orang ya, ada yang puasa dan ada yang tidak puasa, jadi mohon dimaklumi saja teman-teman. Aku pun tidak bisa melarangnya, itu hak mereka. Yang penting nyong soteng-soteng bae ya, tanpa mengganggu dia kayak gitu lur. Oke lur, pokok men. Oh iya, iya ser. Gebrakan Dirok baru dari Haryanto langsung menerjunkan divisi Bogor nih teman-teman ke Tanjung Priok, dan ternyata hasilnya aduh 100% nih. Hari ini full CDCB.
Ini armada tinggal menunggu penumpang-penumpang datang langsung dimangkat ya teman-teman. Hari ini rencana ada 4 armada ya. Ini baru 2, nanti sampai 3 sampai 4 teman-teman. Penumpangnya kotos-kotos dinagih. Diatur langsung oleh Pak Iksan, kru dari Haryanto Terminal Priok. Pokoknya selalu diatur oleh para kru, agen-agen Terminal Priok ya teman-teman. Yang mau beli tiket di bawah langsung bisa, langsung di atas juga bisa. Sebaiknya beli tiket di atas ya teman-teman. Nanti kalau misalkan tidak tahu, langsung ngomong saja di krunya. Nah gitu dong, emosi lor, mantap ya. Yang penting ora dede, yang penting rame lor. Yang mau beli tiket ya, bisa naik ke lantai 2 gedung baru Terminal Priok. Minta diantar langsung oleh kru yang ada di bawah. Nah, tidak apa-apa teman-teman ya. Syukur-syukur ketemu nyong, tak antar nyong mendukur orang apa-apa. Bagas ini full. Dan ini calon penumpang sudah mulai untuk masuk ke kabin penumpang teman-teman. Ini aku pengen masuk ke kabin ya, pengen lihat kayak apa tuh interiornya. Tapi penumpang rame loh, jadi takutnya ada yang tidak berkenan gitu ya ke syuting. Tapi biasanya tuh pemudik Madura itu orangnya ramah-ramah loh. Orang ke syuting ya minta di syuting kayak gue ya, eh pokoknya luar biasa buat orang-orang Madura teman-teman. HM102 Divisi Bogor diterjunkan untuk bantuan atau rolling ke Priok teman-teman. Teka maning dari armada Sinar Jaya, lagu ini Madura teman-teman, Sinar Jaya baru masuk ini ya. Tadi ada berapa Madura di Sinar Jaya, sudah ada 2 yang mangkal lah, ini masuk lagi jadi 3. Waduh luar biasa nih Madura. PO Haryanto sama Sinar Jaya mantap-mantap ya teman-teman. PO Haryanto itu bersaing ketat dengan Sinar Jaya teman-teman. Sinar Jaya juga bisa sampai 4, bisa 4 sampai 5 armada. Bisa dilihat sendiri teman-teman, itu penumpang PO Haryanto yang bersiap-siap untuk masuk ke dalam kabin. Dan ini sekaligus mengakhiri ya video ini, nanti tak sambung kembali teman-teman. Cuaca semakin panas teman-teman. Dan semoga puasa hari ini lancar sampai beduk maghrib. Aku akhiri video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.